Halo guys, selamat datang kembali di channel Sugianta TV. Kali ini saya kembali mengajak kalian mencari kuliner Bali. Sekarang saya ajak kalian mencari samsam guling. Lokasinya ada di Denpasar, tepatnya di kawasan wisata di depannya pas nih. Ada samsam guling, emperan jalan begitu. Sekarang saya ajak kalian ke sana nih. Baru aja nyebrang tuh. Guys, sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa subscribe channel Sugianta TV. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan video terbaru dari channel Sugianta TV. Samsam guling Thamrin 1. Jadi lokasinya persis berada di pinggir jalan di depan wisata. Oh, ini dia nih. Halo Bu, beli. Ini kulit samsamnya nih guys. Ini kulitnya tuh. Oh, ada urutan, ada gorengan jerawan babi. Gorengan apa tuh, Bu? Lemak babi ya? Oke. Okay. Ini bungkus yang berapaan nih, Bu? Ya. Kalau bungkus berapaan? Oh, mulai dari 15 ya? Mulai dari 15. Iya, mulai dari 15 nih. Nah. Ini yang porsi 15.000 nih guys. Oh. Ini sekali lagi, ini nih lauk pelengkapnya tuh. Ada lemak babi goreng, dan ini samsam gulingnya nih guys. Samsam gulingnya. Ini samsam guling yang sudah dipotong, kemudian ini urutannya. Dan yang di bawah ini ada apa tuh Bu? Babi, daging babinya. Oh, babi genyol. Tapi babi genyolnya beda ya. Babi genyolnya dipotong-potong gitu ya. Oh, ada lawar juga tuh. Kalau ini porsi berapa? Sama 15 ya. Dan ini apa, babi kecap ya Bu? Babi kecap. Ini sambal, sayur daun singkong nih. Oh. Ada sate juga. Satenya. Nah, ini dia. Ini dengan beli siapa nih? Ya, Made. Beli Made ya. Yeah. Owner di sini berarti? Ya. Owner samsam guling apa namanya? Samsam guling Thamrin. Ini lokasinya berada di Jalan Thamrin dan Pasar. Pasar ya. Yeah. Ini buka jam berapa nih? Buka jam 6 sore sampai habis ya. Sampai jam 12. Sampai jam 12 ya maksimal yeah. Ya. Yeah. Ini harga nasi di sini mulai dari berapa nih? Dari 15.000. Sampai 30-35an. Sampai 30-35 ya. Ya. Dalam sekali buka ini berapa kilo ngabisin daging samsam nih? Dagingnya, kalau dagingnya kurang tahu, dan soalnya yang belanja beda. Istri yang sama ibu. Ini udah sejak lama beli bukanya? Udah lama di rumah dulunya, sebelumnya di rumah. Terus gara-gara COVID, terus yang buka di sini gitu. Coba buka di Thamrin ini. Berarti kalau di rumah itu lokasinya di Denpasar juga. Denpasar tapi beda nama berarti. Sama beda. Nah, namanya. Namanya sama. Ya. Oke, Thamrin ya. Thamrin. Oke, tuh. Ini lokasinya sekali lagi di Jalan Raya Thamrin, Kota Denpasar. Ya, tepatnya di depan bioskop Cineplex ya, ya. Wisata. Wisata itu. Oke. Okay. Makasih ya beli Pade. Oke. Nah, kita lihat kuah balungnya nih. Ini kuah balungnya 8.000. Oh, 8.000 seporsi ya. Ya. Jadi beda ya beli. Beda. Nasi samsam guling di sini nggak include sama ini ya? Nggak. Beda ya? Ya. Okay. Seporsi nasinya 8.020, terus ini seporsi. Oh, kalau makan di tempat 20.000. Ya, okay. Makan 4 bungkus. Minimal 20.000 ya. Minimal 20.000. Bungkus dari 15.000. Bungkus start dari 15.000. Ya. Oke. Okay. Berarti ini bukanya ada 2 tahun gitu. Ya, ada 2 tahun ya? Ya, lebih dari itu. Nah, ini bikin lawar dulu nih guys. Nih, karena di sini penyajiannya fresh gitu. Lawarnya fresh, semuanya fresh. Ini buka jam berapa tadi beli? Jam 6. Oh, jam 6. Ya, ini bukanya jam 6 waktu Bali, jam 6 sore. Iya. Lawar. Ini bukan lawar plek ya? Lawar babi. Apa? Lawar babi. Lawar babi. Lawar nangkol sama lawar. Iya. Kalau lawar plek itu kan beda beli ya, beda darah gitu. Ada ya? Pleknya. Ada darahnya. Ya. Ini lawar putih nih. Oh. Dikasih nangka lagi. Nangka ya, yang sudah direbus lalu dirajang kemudian campur ke sini ya. Iya. Oh. Saya sudah pesan seporsi nasi Samsam Guling di Samsam Guling Thamrin 1 yang ada di Jalan Thamrin, Kota Denpasar, tepatnya di depan Denpasar Cineplex. Nih, seperti ini penampakannya. Tuh, di sini dapatnya segini. Tuh. Selain ini juga saya pesan terpisah ya. Ini kuah balung dan juga minum es jeruk. Jadi total harganya itu samsam, nasi samsam, kuah balung dan juga minumnya es jeruk ini Rp33.000. Nih. Oke, sekarang saya bakal absen dulu satu persatu seperti apa aja dapat di seporsi nasi samsam guling Thamrin ini nih. Ini ada nasi, ada samsam gulingnya. Kemudian ada babi genyol. Babi genyol di sini dirajang begitu guys, dipotong-potong begitu. Kemudian ada lemak goreng, ada sambal, ada lawar, ada urutan, ada rambak, ada sate. Ada babi kecap nih. Oke, saya makan dulu, nyeker aja nih biar mantap gitu. Ini saya kesini sekitar pukul 7 waktu Bali. Sebelumnya saya seruput dulu deh kuahnya dulu nih. Oh, kuah balungnya nih masih anget-anget banget nih. Ini karena lokasinya berada di pinggir jalan, semoga audio dari bisingnya suara kendaraan itu nggak masuk ke video nih. Oke, langsung aja saya makan. Mari makan guys. Sambal cabenya terasinya kerasa banget. Ini Rp20.000, kalau dari segi porsi lumayan terjangkau lah, mengingat ini ada di Kota Denpasar guys. Bayar sewanya, karena ini jualannya di pinggiran, di depan toko gitu, nyewa kontrakan tokonya lumayan mahal. Kita strip dulu. Ukurannya segini nih. Kriuk, lemaknya juicy, kemudian babi genyolnya nih. Oh, babi genyol ini lemaknya, kulit yang dicampur dengan lemak. Rasanya mantap. Ini baterai saya pemberitahunya kuning tuh, lagi dikit aja tuh. Semoga masih membackup liputan ini guys. Tapi kecapnya Ini dicampur-campur gini mantep. Lemak goreng. Dapat sate babi juga. Ada daging merahnya, ada lemaknya juga, lemaknya juicy, rasanya mantap. Dan urutan nih, urutannya segini. Kerupuk babi. Ya habis. Minum dulu. Dan sekarang balung babi. Tuh. Ini ya kata belinya tadi, ini kalau beli balungnya aja segini ini Rp8.000 nih. Tuh. Tadi saya sempat coba kuahnya mantap. Sangat-sangat mantap. Ada berapa potong daging nih? Ada beberapa potong daging yang menempel di tulang-tulang babi gitu, guys. Bumbunya meresap ke dalam tulang daging ini, guys. Udah habis. Habis semuanya. Ini dari 1 sampai 10, 9 nih guys. Rasanya mantap. Enak. Saya rekomen buat kalian datangi, buat kalian pecinta nasi samsam guling atau kuliner Bali, khususnya samsam guling, silakan mampir ke Samsam Guling Thamrin 1 yang berlokasi di Jalan Raya Thamrin, tepatnya di depan Denpasar Cineplex, Kota Denpasar. Oke, demikian video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini hingga terakhir. Buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe. Jangan lupa like dan share. Terima kasih kalian pada kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya dan see you.